Oke guys, kita lanjut. Jadi sekarang kita itu mau ngelem karpetnya. Pertama-tama kita tuang dulu lemnya dan ini tuh bau banget guys. Di sini aku tuh ngacopol ya karena aku tuh pakai spatula buat doleti lemnya. Lapis aku nggak tahu guys, dolet lemnya pakai apaan? Terus ini lagi bagian yang warna putih, aku nggak tahu mana yang udah dilem, mana yang belum karena lemnya juga warna putih tahu. Kalau udah dilem langsung aja kita gunting ya guys ya, karena ini nggak mungkin kan nempel di papannya terus. Nah kalau udah kering langsung aja kita gunting juga ya guys ya, sisa-sisa kainnya. Asli di tahap ini tuh harus sabar karena guntingnya tuh dikit-dikit. Nah selanjutnya kita gunting buat alas karpet karena kan nggak mungkin ya kelihatan kayak kainnya gitu kan jelek. Habis itu langsung aja kita lem tembak ya, tapi ini hati-hati ya sayangku cintaku karena ini tuh panas, kalau kena tangan bahaya. Nah setelah itu kain yang udah kita gunting tuh kita tempel karena nggak mungkin kita buang kan ya. Tapi kalian tahu apa, ternyata lemnya tuh masih setengah basah dan belum kering full. Tapi aku bodo amat karena udah jam 4 pagi ya, kalau nggak aku nggak tidur dan ini saking ngantuknya aku.